band girang banget. Ceria banget. Basah, le. Apaan nih? Cewek. Hah? Surat, dapat surat. Cewek, budek apa lo? Cewek dapat surat dari cewek. Oh, pantesan kelihatan kali. Gembira, Pak RT. Pantesan kelihatan gembira. Gue kangen sama gue, le. Pantesan kelihatan gembira. Kayak udah. Pantesan kelihatan gembira. Eh, gue kangen pengen ketemu sama gue. Pantesan kelihatan gembira ya, Pak RT. Cewek. Iya, pantesan kelihatan gembira. Pak RT. Bukan soal makan nih, Mas. Kelihatan gembira, hei. Cewek gue kan bukan orang Indonesia. Bodo amat. Orang mana? Kulon, orang Kulon. Oh, barat. Barat. Kulon. Iya, barat. Iya, Kulon barat kan. Mana coba suratnya? Barat. Iya, mana suratnya? Saya baca. Coba dibaca, Pak Sule. Tahu, jangan tawa dulu. Cakep enggak? Hai David. David. Oh, David. Kok namanya David? Itu namanya David ini di sininya. Ini orang bule nih. Hai David. Together this letter I give know you. David, bersama surat ini aku memberitahumu. I won't cut connection us. Saya ingin memutuskan hubungan kita. Lu bahasa Jawa. Dari Kulon. I think very cook all. Saya pikirkan masak-masak semuanya. You eyes drop tears crocodile. Matamu menyucurkan air mata buaya. You correct. A man crocodile land. Kamu benar-benar laki-laki buaya darah. I not want sick my liver for two river. Saya tidak mau sakit hati untuk kedua kalinya. Ada penyakit livernya? Iya. Oh, liver sakit hati, liver. Sepwok. David, selamat jalan. Sepwok. Jalan. Selamat jalan. From your fruit liver. Berarti dari buah hatimu. Buah hatimu. Berarti itu diputusin. Eh, nggak usah tawa, diputusin bahagia. Oke. Berarti jadi inget terus ya? Bukan inget terus, ini mau diputusin sama si bule ini. Bulenya juga bule mana nih, bahasa Inggrisnya juga bahasa Inggris. Gua heran dia ngapain nyebut-nyebut gua mulu ya? Bukan, dia tuh memutusin Pak RT. Memutusin Kang David. Jadi? Ya nggak jadi. Orang diputusin jadi. Putus. Hebat dong. Hebat. Nama Pak RT itu David ya? Iya. David Bolotus. Iya. Bolotus. Tahu. Baik. Nggak sangka ya dia tertarik belahi terbentang asmara cinta pada gue ya. Ini salah, Andre. Harus dikasih tahu. Kasian, Andre. Bisa gila sendiri iya, dia nih. Pak RT. Tapi kalau dikasih tahu ntar dia sedih. Iya. Apa-apa, gue pengen tahu dia kan tawa terus. Gue belum pernah lihat dia nangis. Pak RT tuh bukannya ini, suratnya surat diputusin gitu loh. Pak RT tuh diputusin. Orang gue disini tadi. Re, Pak RT tuh diputusin. Minta tolong aja. Tolong dong, gimana? Bilangin suratnya itu, Pak RT diputusin. Pak RT, ya, ya. Jadi gini. Oh. Tadi kan udah dibacain suratnya sama Kang Sule. Iya, udah dibaca tadi. Nyambung ya. Pak RT, maaf ya. Iya. Pak RT diputusin sama pacarnya. Nangisnya. Sedih dia, sedih. Sedih nih. Enggak paham. Kita jangan dipikirkan perempuan bukan dia aja. Ini baru cowok. Ini. Ya gue masih banyak harapan karena gue masih muda. Ini kalau ngaca di bubur begini nih. Katanya muda. Nyari bini jangan yang cakep aja, biarpun jelek asal cakep. Ya cakep berarti dong. Biarpun jelek asal cakep, buat apa cakep juga kalau jelek.
Artinya apa? Oh iya iya, ini bagus nih filosofinya. Filosofinya bagus. Asal biar jelek tapi cakep. Percuma cakep tapi jelek. Ya. Artinya? Biar jelek orangnya tapi cakep akhlak tingkah lakunya. Buat apa cakep juga kalau jelek perbuatannya? Iya. Dan buat apa kita juga jadi RT kalau budek ya? Iya.